Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Rodi Arbor. Ya guys, what's up? Selamat malam semuanya. Selamat nonton dari live konten kali ini. Jangan lupa sebelum video saya akan bahas, kalian klik tombol like juga. Dan teman-teman baru yang join, jangan lupa diklik tombol subscribe juga dan dinyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan seputar video atau konten-konten seputar One Punch Man The Strongest ini ya teman-teman. Oke, terima kasih supportnya, semoga kalian di sana baik-baik saja. Amin. Oke deh, tadi kita sudah live streaming beberapa kali, kemudian sudah selesai juga maintenance-nya ya, dari tadi jam 12 sampai sekarang nanti baru selesai jam setengah 6 setelah buka itu lah ya. Oke, karena saya akan bahas sedikit tentang apa aja yang ada di maintenance ini setelah updatean ini juga, karena besok kita sudah tanggal 1 sudah fix, kita sudah kedatangan si Genos SSR ya teman-teman, sudah ada di sini, sudah muncul ya. Nah, ini ada logonya ya, ada logo Hightech Evolution ini nanti bisa. Nah, ini Genosnya jadi V2 ya, SSR. Ada logo baru di sini ya. Nanti si Tatsumaki juga ada, si nyamuk nanti juga ada ya. Karena bulan depan insya Allah nyamuk teman-teman, bulan Mei Juni ya, Juni bertepatan juga dengan ulang tahun dari One Punch Man The Strongest ini ya. Semoga banyak event-event yang buat kita betah main game ini loh. Nah, oke, akan saya bahas tentang ini, bagaimana apa aja yang baru ini. Ternyata di sini ada equip baru teman-teman. Equip baru bisa dilihat di sini di set, kemudian ada 3 equip baru yang ini termasuk GG banget coy. Ini sumpah GG banget coy. Ini flashy ya, ataupun dari baju-bajunya flashy flash. Red Drain 10%. Red Drain ini kalau kalian main Mobile Legends itu mungkin ini ya. Apa ini namanya? Red Drain, atau menambah darah ataupun menyedot vampir itu loh. Apa nama? Lifesteal lah, lifesteal ya, lifesteal 10% coy. Red Drain ya. Kemudian ada speed diri sendiri 10%. Jadi flashy flash ini salah satu upgradean dari ini ya teman. Nah, ini upgradean dari item clergy ya, atau monk teman. Jadi bisa disimpulkan kalau ini udah dapat satu set, lebih GG lagi ya, tapi sepertinya sulit. Ada lagi juga penembak ini ya, ini equipnya siapa ini penembak ini? Akhirnya siapa nggak tahu. Memicu critical damage membuat semua apa ini? Damage target 15%, damage persen. Nah, ini salah satu upgrade-nya si prisoner teman-teman. Nah, ini trigger damage, trigger ledakan semua damage 15%. Nah, ini sama ini kayak si ini, tapi di sini ada pertambahan attack diri sendiri 8%. Nah, itu upgrade-nya ada tambahan 8% attack, malah GG lagi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada Magic Man ya, ini salah satu equipnya Magic Man juga, memicu block membuat 10% luka menjadi heal ya. Jadi kemudian HP sendiri menambah 8%, gila ini makin GG nih tank kalau pakai Magic Man ini. Dan ini salah satu adalah upgradean dari ini nah ini si Colic, nama si si Colic apa set Colic ya, set bajunya dari si Metal Bat ini ya. Ini sama aja nih, mirip-mirip sama aja ya, GG gaming ya keadaannya. Dan juga ini kita mau ada event pertahankan invasi GG gaming, dan saya sudah singgung waktu tadi waktu live streaming, yaitu Goketsu ya. Kita coba attack langsung saja di Goketsu ya, ada pro servernya teman-teman. Dia ada 2 ya, harta club ini apa ini previewnya. GG coy, bisa dapat merah, bisa dapat oranye, bisa dapat kemarin GG. Nice preview. Wow, naiknya kita sudah equipnya ternyata ada di sini. Ada kartu book juga, ada equip yang baru, ada flashy, ada penembak, dan apa? Ada si Magic Man ya teman-teman. GG gaming ini hadiahnya apa ini? Jika kelebihan nah, ini tuh 70 juta ke atas ini kita juga bisa dapat ya. Nanti kalau sudah mati ganti psikos dan ganti garu. Gak bisa bayangin garu terus sekali di attack langsung apa ini? Langsung follow up ya, kalau kita nggak pakai korbom ini langsung mati kayaknya teman-teman. Gege, tapi kita coba dulu untuk attack si Goketsu ini ya.
kita sudah, ini belum ya kita coba. Saya ini belum pernah sama sekali ya, di Cina sebelum saya nggak coba ya untuk attack ini ya. Kemudian kita coba-coba saja lah ya. Saya ini kemudian, nah ini kita pakai game saja. Oke, kita coba seperti ini. Match ke satu. Oh, ini ada match keduanya juga. Oke, gas kan kita pakai 3 line up. Kita pakai ini, kita pakai ini. Pakai combo DOT teman-teman yang ada yang seadanya aja ya. Sama kayak klub di kontes ya, klub kontes sih. Klub kompetisi ya. Nah, kayak gini aja. Ini kayak gini. Oke, match ketiga kita pakai core CE ini ya. Ini line up apa adanya ini ya, kita masih ngawur ini juga ini. Nah, ini yang kita pakai Fubuki dan ngetengnya kita nggak ada tank. Siapa tanknya nah ini dia. Nah kayak gini kita mulai gaskan saja lah teman-teman. Apakah damage kita maksimal lawan Goketsu sekali jeplar meninggal bisa ini teman-teman. Aduh. Kita coba sih ini untuk pertama kalinya. Saya belum pernah sama sekali nyobain dulu ya teman-teman. Kacu nice. Ya gitu baru Jaski. Main. Lo keliru ngapain dia skill ya lah. Aduh keliru ini. Keluarin dah. Kuto baru. Kita lihat damage dari Kogetsu berapa ya. Belum masih belum ulti dia. Kalau di ultinya kayak lebih gede lagi gitu kan jelas lebih. Gitu baru Jaski. 2 juta lumayan ada 8 juta. Nah ini enak ya, bisa dilihat ini total damage nya kita teman-teman. Kita pakai ini aja. Kita biar smack dan biar nambah attack ini. Literio attack meningkat nice. Oke lo udah ya. 6 juta ini bisa nih ya sampai ronde. Ternyata cuma 2 ronde ya. Saya kira sampai lama ya cuma 2 ronde ya. Aduh penonton kecewa teman-teman ini matiin biar semoga kebakar udah kebakar dia. Gila nice blur cuma 2 ronde ternyata ya teman-teman. Udah ada total damage kita cuma berapa nih 15 juta coy. Waduh ini saya sarankan ini combo si Amai sama si Base King ini pasti masih kepake lah ini ya. Saya kalau saya sendiri saya sudah reset teman-teman itu dua itu ya dua dari SR itu ya. Waduh ya, cuma 2 ronde ya saya rasa sampai beberapa ronde gitu ya. Jadi nggak bisa maksimal nih damage kita. Mungkin nggak sakit dia itu. Kita skip aja nih yang ketiganya. Nah ini masih pakai aman ya. Kita ada kritikal lagi nih. Nice kritikal. Loh. Malah ini ya. Waduh, saya gak lihat teman-teman. Mohon maaf, ini malah ronde sampai 8 ini. harusnya ini yang gigi-gigi ini buat cari di belakang ya ini, teman-teman. Sorry teman-teman, saya juga gak pernah lihat ya tentang si Goketsu ini ya, ternyata sampai 8 ronde di sini ya, di akhir ini ya di ini bisa kalian contoh nanti kalau sudah nonton video ini bisa kalian simpen dari line up kalian yang paling GG itu yang paling belakang ya, di line up ketiga teman-teman. Kita skip aja ini enggak maksimal teman-teman. Waduh cuma 32 juta lah ya, harusnya bisa lebih nih. Aduh keliru dari line up-nya ya. Tadi ternyata tadi yang pertama yang cupu dulu, yang kedua yang itu nanti, yang baru ketiga tadi ya si yang GG gitu, yang paling top lah buat damage-damage kayak yang di misal kita lagi attack boros itu line up-nya kalian pakai di situ ya. Waduh sorry teman-teman, saya tidak paham teman-teman. Oke, segitu saja teman-teman dari video singkat tidak jelas ini. Jika ada pertanyaan mau ditanyakan di komen. Dan terima kasih buat menyimak dari video tidak jelas ini. Terima kasih teman-teman banyak yang sudah like dan subscribe. Saya Rony Armor untuk review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap dan dadah. Mantap.
with